wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a in la yusma Allahumma ati nufusana taqwaaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha la ilaha illa ant Khadifuddin para mujahid dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat yang banyak Dan kalau kita hitung tak dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Malam hari ini kita berkumpul uh, seperti biasa di majlis ini dan barusan kita mendengarkan uh, pembacaan kisah tentang sahabi sahabat yang disebut tadi namanya Kaab Kaab bin Malik satu dari antara tiga yang ada salah lagi tiga yang tidak ikut berperang tiga orang tiga sahabat yang tidak ikut perang tabuk ya dan bagaimana mereka ataupun beliau di dihajar makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya juru volumenya jadi pelankan pelankan volumenya hajar hajar itu adalah mendiamkan ya hajar itu apa mendiamkan tidak mengajak bicara oke dalam agama kita dalam syariat kita ada hukuman bentuknya tadi menghajar orang itu karena supaya dia jerah maka Rasulullah SAW melarang saudara Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari ya jurul Muslim akhahu. ya al-Muslim fawqathalath jadi tidak tidak boleh menghajar mendiamkan Muslim yang lain lebih dari tiga hari. Makanya, kalau kita bertengkar atau uh, berapa ada problem dengan teman kita, maka kurang dari tiga hari, nggak apa-apa, tapi lebih dari tiga hari Rasulullah larang. Ya, layak jurul Muslimu, akahu pokok, salat, ataupun dengan siapapun dia, ya mungkin dengan gurunya mungkin dengan istrinya ya. jadi nggak boleh lebih dari tiga hari dan hadis yang lain la yahillu ya, tidak halal bagi seorang muslim itu an muslim atau au an yahjura akhahu lebih tiga hari nggak boleh tapi bagaimana dengan kasus ini <tuh> kasus ini sampai lebih dari 30 hari Terkecuali dalam kasus ini, Allah Allah ingin sampaikan pesan juga kepada kita, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti Rasul, tidak bergabung dengan Rasulullah SAW, lebih memilih urusan dunia ketimbang urusan bersama Nabi, maka ya hukumannya sangat berat. Maka Allah tadi disebutkan sampai-sampai mereka merasa bumi ini menjadi sempit. Ya, gimana nggak sempit ngasih salam aja, nggak boleh dijawab sama istrinya aja, nggak boleh jawab. Untuk kebayang tuh ya, ada yang salam ke antum, nggak dijawab, antum ngasih sesuatu, nggak diterima, dan itu terjadi lebih dari satu bulan. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengikuti Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Makanya, pelajaran yang harusnya kita ambil adalah. E, meninggalkan jihad, tidak ikut berperang gara-gara ingin panen, ingin apalagi kebunnya yang lagi matang-matangnya pohon-pohon ketika itu buah-buahannya. Karena di kota Mekah atau di kota Madinah di Arab sana itu musim panas itu justru apa? E, waktu matangnya kurma, ya. Matangnya kurma itu di saat musim musim panas mungkin di Indonesia bisa tumbuh kurma, buah kurma bisa berbuah, tapi nggak bisa matang. Makanya dia cuman muda dan kemudian selesai rusak. Tapi kalau untuk di Arab sana, mereka panasnya sudah cukup. Karena memang di sana kurma itu tumbuh dan panen itulah perang tabuk harus terjadi, ya. Maka ketika orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami aurat, inna buyutana aurah, dan mereka bilang beralasan lagi sedang panas-panasnya, Allah suruh orang-orang sahabat jawab orang-orang munafik itu dengan sesungguhnya api neraka jahanam lebih lebih panas. Ya? Maka di saat musim sangat panas, kemudian panen pula pohon kurma, dan kebun-kebun sedang subhanallah jadi lebih enak untuk dikebun lebih enak untuk tidak berangkat jihad kalau kita habis hujan ya kalau alasannya habis hujan becek banjir berarti kita belum belajar Quran ataupun belum baca kisahin, sampai dikucilkan selama lebih dari 30 hari maka subhanallah perasaan itu akhirnya apa diingat betul oleh Kaab bin Malik betapa sengsaranya dia yang dirasakannya maka ketika turun dari langit Allah terima taubat mereka ya Allah terima taubat mereka maka Kaab bin Malik tidak dapat melupakan saudaranya Tolhah karena lah yang pertama memeluknya ya makanya ada teriakan dari gunung dari bukit kabar gembira buat Kaab Kabar gembira buat kalian, taubat kalian sudah diterima oleh Allah. Jadi di antara bentuk taubat yang dilakukan adalah mereka dapat hukuman. Makanya kita di dunia hari ini dapat hukuman atau diuji oleh Allah. Semoga itu bentuk bentuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala cuci dosa-dosa kita, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Oke, Fatihin, Gak pantas sebenarnya orang mukmin itu. Meninggalkan Rasulullah SAW alaihi wasallam sendirian, ataupun meninggalkan uh, perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ketaatan-ketaatan hanya karena dunia. Maka kita sudah pernah menyampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Kalau karena urusannya, ternyata membuat kita lupa akan perjuangan, akan uh, jihad, akan uh, pengorbanan, mengorbankan nafsu, hawa nafsu, mengorbankan keluarga maka berarti kita belum selesai baca Qurannya. Srafil pernah bilang, ya kalau kita membaca surat Taubah, kalau hanya baca surat Taubah, coba aja antum nanti malam baca saja surat Taubah. Itu kepinginnya berjuang, berperang. Tapi ternyata Quran tidak hanya Taubah saja. Ya, orang bisa terdidik kalau orang baca Taubah sampai selesai, serius dia membacanya, insya Allah dia lahir-lahir langsung pengennya jihad aja. Karena di dalamnya Allah membongkar semua kemunafikan itu. Ya, orang-orang munafik itu yang tadi izin kepada Nabi. Maka yang suka afwan izin-izin itu bahaya itu, kalau dia paham Quran. Ya. Ini perkaranya bukan boleh apa enggak. Oke, Rasulullah bilang, ya yang yang kau ingin berikan izin, berikan izin. Tapi Allah ya semoga Allah maafkan. Begitu gaya Quran. Makanya kalau kita memang serius ingin berjihad, berjuang, jangan jangan selalu afwan, 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 izin, izin, izin. Kita sedang melatih diri kita. Kalau semuanya dikit-dikit izin, berarti ya harus. Makanya tadi Abu Mu'az tanya, gimana kalau menerapkannya hari ini? Nggak pantas orang-orang itu minta izin. Apalagi ada Rasulullah SAW di situ. Ya, coba lihat ayat berapa tadi yang untuk baca tentang tiga orang yang yang tidak ikut berjihad. Ha? Terus lihat ayat 119 nya kalau begitu. A'udzu billahi Maka kana li ahli al-madinati wa man min al-a'rabi ay yatakhallafu 'an Rasulillah. Apa artinya? Hmm. terus, ya berapa itu? Hmm, kayak yang dibaca ya berapa? 119. 119. Yang barusan selalu baca ya berapa? Terus dua kan? Maka di ahli madinah ti? Jadi kata Allah nggak pantas. Sebenarnya nggak pantas kalau nggak pantas itu apa harusnya kalian kan bahasanya gini harusnya kalian tuh nggak boleh kalau nggak ikut Nabi harusnya kalian ikut na Nabi Allah bilang lah apa tadi uh, nggak pantas yang di Madinah dan yang sekitarnya untuk apa tidak ikut Rasul Rasulullah. Rasulullah lanjut mas kalau nah coba nggak pantas sama kalau sekarang gini orang tuanya bilang harusnya kamu tuh gak boleh kayak gitu harusnya kamu ikut beliau harusnya kamu ikut ustadzmu kan gitu kan kan ini sekarang Allah yang ngomong nggak pantas apa penduduk Madinah dan di sekitar Madinah ya kayak gitu ke Nabi itu gak pantas dia memilih apa kebunnya ya jadi Serabul baru nggak tahu Abdurrahman bilang itu bahasa kiasan apa <jian> kiasan Allah malam itu dari mana tapi ala kulihal ya karena itu pengakuan Kaab sendiri kata Kaab memang saat itu aku sih bukan nggak mau ikut ya ya sepertinya ya aku pengen istirahat dulu sebentar nanti aku akan berangkat ya karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu seribu kilo itu kebayang di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 60 an tahun 60 tahun ya dan beliau dari Madinah naik kuda menuju Tabuk. Oke, okay, jarang-jarang peperangan itu Nabi sampaikan mau kemana, kecuali perang Tabuk aja. <laughs> Kayaknya kalau Ustaz Faisal antum mau tadrib, udah pokoknya kita ada tadrib tanggal 17 misalnya. Mau kemana tadribnya Ustaz? pokoknya ikut aja lah yang tahu panitia. Ya pokoknya kita tadrib, tentu udah tahu kan tadrib itu butuh jas, butuh pakaian dan butuh sepatu. Udah ya, pokoknya siap. Zaman Nabi begitu, pokoknya ada panggilan jihad udah siap semua. Gak ada, gak pernah Nabi mau ke Badar aja nggak ada yang tahu. Pokoknya Nabi berangkat berangkat dan umur Nabi 50 tahun waktu perang Badar, 50 sekian tahun. Nah kecuali perang Tabuk. Nah karena saking jauhnya dan di waktu itu musim panas. Tapi kabarin kalau mau ke Tabuk. Makanya pada persiapan ada orang Rasulullah Allah ceritakan di Quran ada yang nangis tuh nggak punya peralatan untuk ikut. Oke Allah cuma bilang harus nggak pantas kamu begitu. Ya menurut Madinah nggak pantas. Tapi Kaab sebenarnya bukan nggak mau ikut. Tapi apa? Ya nantar deh, entar ya menunda. Ya karena dia tahu dia dia cukup semua peralatannya dan dia bisa menyusul, insya Allah. Dan ini gitulah Kaab. Oke lanjut lagi Mas, tidak pantas kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak patut lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Allah. Ini kan cerita Umar bin Khattab kan di kita, ya. Yang lebih dicintai Umar adalah dirinya sebelum Rasulullah. Oleh Rasulullah diajarkan nggak boleh hai Umar, ya cinta Rasul dulu baru cinta cinta dirimu, ya. Kemudian ya udah kalau begitu kata Rasul Al-Anaya Umar. Sekarang harus begitu hai Umar. Jadi mencintai Rasulullah lebih didahulukan sebelum mencintai diri sendiri. Dan inilah keimanan. Makanya ketika Rasulullah SAW dihinakan, seperti tadi Pakistan, ya, ketika Rasulullah dihina, ada orang yang oh, marah dia, dibunuh orang yang menghina Nabi itu. Di pengadilan dibunuhnya orang itu. Waktu dia mati juga, ya, akhirnya apa yang menyolatkan itu berapa ratus ribu Allah Allah di Pakistan. Sama juga yang waktu di barat, di Eropa, di Eropa yang karena gara-gara gurunya menghina nabi sama ditusuk di sekolah. Karena tadi cinta mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan barusan. Harusnya apa? Rasulullah lebih dicintai. Jangan apalagi keluargamu. Makanya di zaman nabi pun ada yang istrinya setiap hari menghina Rasulullah. Istrinya menghina Nabi, akhirnya sama suami ditusuk istrinya bunuh. Besok lapor ke Rasulullah. kayak gitu saking cintanya. Oke okay, kalau hari ini pengen ada orang yang menghina Rasulullah SAW, dan ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat ya sah sah aja, nggak usah rapat rapat yang begitu. Apalagi pakai rapat laskar. Nah, yang gitu gitu inisiatif pribadi, ya seperti tadi. Ya Rasulullah, aku bunuh dia gara-gara dia terus menghina engkau terus. Aku buat tusuk malam-malam. Enak betul kalau isteri kan? Iyalah. Hmm. lah. Tadi harus kita faham. Apa bahasa ayatnya tadi? Tata Allah Subhanahu wa taala apa? Terjemahannya? Yang baru tidak patut tapi mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah. Begitu Allah Subhanahu wa taala enggak pantas kalau apa lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Enggak pantas. Ini perbaiki keimanan kita. Jadi orang-orang yang beriman, mencintai dirinya, mencintai pekerjaannya, itu semua sebenarnya rintangan dalam perjuangan. Ya. Kita ingin berjuang. Kalau ingin berjuang, lanjut mas. Mereka berbuat demikian karena mereka belum pernah menderita men 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 kehausan. Satu. Dua. Tiga. Menempuh perjalanan yang membuat orang-orang kafir benci. Empat. Dan bertemu dengan musuh di medan perang. Lima. Kiranya kaum Arab berduit itu tidak meninggalkan api. Niscaya semua perbuatan mereka dicatat sebagai amal soleh. Coba, tahu nggak amal soleh itu apa dalam perjuangan? Lugas, coba lihat. Kata Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَعُنْ Satu, ظَمَعُنْ itu haus. Makanya doa buka puasa apa? ذَهَبَ الظَّمَعُ Lihat barusan, apa bunyi ayatnya? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَعُنْ Apa ظَمَعُنْ? Haus. Antum tahu? Hausnya antum dalam perjuangan, hausnya kita dalam jihad, hausnya ketika tadrib, antum kira itu bukan amal soleh? Itu amal soleh, bos. Mereka tuh nggak tahu, belum pernah merasakan kalau namanya haus dalam jihad. Tapi kata Allah, semuanya itu illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Coba, Dua haus. Yang kedua apa? Nasobun. Makanya Allah bilang di syurga itu nggak ada nasob. Di surga kata Allah di Quran, nggak ada nasob. Apa nasob? Hmm. Apa nasobun? Allah yang bilang di surga besok, nggak ada Roma nggak ada nasob. Makanya kalau antum sudah minum di surga, enggak ada minum telaga dari telaga Al-Kautsar enggak akan lomak selamanya. Allah juga bilang di surga, yang tadi kan Nabi yang bilang, Allah juga bilang di surga enggak ada apa? Nah, nasabun. Coba kita, kita pikir aduh haus, aduh capek, aduh pegel. Iya, semuanya akan hilang waktu kaki antum yang pertama kaki kanan antum masuk surga. Hilang semuanya berdarah lah, antum digigit apa lintah lah, antum luka ketusuk apa besi coran di jalan depan waktu dibikinkah dijahit, antum kira antum kata semuanya hilang, tak masuk surga hilang semuanya ya, ke, makanya niatnya harus tadi. Ini perjuangan bos. Mereka belum tahu. Nah sekarang Allah kasih tahu kan? Allah kasih kasih tahu ke kita. Kalau kita mau tahu ini ayatnya udah dua, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Allah bilang, mahmasatun fi Jadi hausnya kita, lelahnya kita, sulitnya kita, sedang berjuang begini, kan yakin yakinlah ayat barusan. Kaya, kalau cuman keluarin bensin berapa lah bensin itu? Lebih banyak Innova yang makan bensin. Ya. Yeah. Tanya Pak Edi. Uh, kalau udah ada bensin tuh. Kemarin kami ke Jogja. Pak Edi tuh udah ingat, cuman keluar tol udah hampir habis. Eh keluar RS area udah hampir habis. Allahu Akbar. Pusing dia. Ya. Ini berhenti tengah jalan lah habis lagi habis. Saya bilang Pak Hedi, yang bikin mobil kuliah juga. Biar meter juga udah sampai bawah, belum tentu langsung habis. Ya kan? Masih berapa kilo lagi jalan. Oke, sebelum kita lanjut mahmah, Sotun, Fisabilillah, coba buka surat Fatir. Surat Fatir, surat berapa? Tadi baca, siapa yang baca ayat ini? Mungkin masih ingat. Tadi baca siapa yang baca ayat 20 ayat eh, 33? Siapa yang baca ayat 33 tadi? Hah? tadi fatirnya mulai ayat berapa pas tadarus? Nah, eh, tadi yang baca ayat ini siapa? Udah lupa. Hah. Ya. Tadi yang baca ayat 33 Pak Edi? Enggak, ya, tadi pas tadarus. Dari, 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 dari. Ayat berapa walazi? Dua tiga enam. Tadi siapa yang baca ayat ini? Pak Edi. Jangan lupa barusan dibaca tadi kan? Nah, baca ayat 33 terjemahannya pun enggak apa-apa. Tadi kan sudah dibaca. Yaitu surga adil. orang-orang beriman dan beramal saleh kelak akan memasukinya. Mereka akan diberi perhiasan-perhiasan berupa tahun-tahun emas dan tiara Maka mereka surga itu berbuah dari surga. Jadi kata Allah, ini terjemahan itu apa? Kalung apa? Enggak di tafsir ya. Kalung, amlo emas. Di situ kalung? Kalung. Kalung emas. Allah. Allah bilang Jannatu Adin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asagir min zahabin wa lu'lu'a. Berarti kalung itu ada yang emas, ada yang lu'lu apa lu'lu? Apa itu lu'lu? itu yang di BSD lulu itu dia itu lulu ingat ya bahasa Arab tapi kan orang kita susah sebut lu 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 kayaknya jadi lulu ya bahasa Arabnya lu 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 marjan marjan itu apa Entum serius dia orang nanya kan lu kan Ya, pero me Jadi kalau bilang jannah tu ada nah kita in, inilah pak Edi ya, semua nanti ini kan masuk surga itu kata Allah yuhallau dikalungkan di dalam surga ada asawir asawir itu dari aswiroh aswirohun itu artinya gelang. Ya, aswiratun itu artinya apa? Perhiasan, gelang, kalung itu aswirah. Aswirah ada dua, ada zahab, ada lu'lu'. -lu. Ada gelang emas, kalung emas sama lu'lu'. Lu'lu' apa tadi Abdurrahman? Maka oleh Allah Allah Subhanahu wa taala katakan suhum fiha harir dan pakaian mereka sutra. Ya, berarti ya, tadi kehujanan tadi basah. Ya insya Allah masuk surga yang dikasih oleh Allah ya barusan. Makanya waktu Israfil pertama kali dapat penjelasan tentang apakah cowok dipakaikan gelang. <gak> Enggak banget lah ya. Masa cowok pakai gelang, lihat dunia ini pakai gelang emas gitu kan. Kayak itu aja orang Medan yang pengacara itu. Ya kan, emas semua. <gak> Tapi akhirnya Israfil dapat pelajaran, oh ternyata yang digelangkan itu kan ya seperti kita hari ini pakai jam tangan. Oke, kalau cowok pakai gelang emas, mungkin di sana ya jamnya ya emas. Emang ada aja Ustaz. <guluh> Pokoknya kan dia digelangkan, di, di apa dipakaikan di lengan, di apa di pergelangan tangan. Dan pakaiannya dari sutra. Oke, lanjut berikutnya. Wa qalu Baca terjemahnya. Silakan. Ya, sesudahnya lah. <tuk> nah, coba. hazan. Jadi, semua sedih kita. Sedih-sedih, tidak ada duit buat lahiran. Tak jualan telur. Tak ada Allah. Isteri tak kerja. Kata Allah semua sedih. Hilang besok. Hilang besok. Mereka di Allah bilang ucapan penghuni syurga itu Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan Yang sudah bikin hazan itu sedih itu pergi Ini Ingat dia Memang sekarang sedih lah disindir di grup WA bukan datang Ustaz telat aja dikit nah sendiri dia kan selalu Allah ya jadi jadi Allah bilang lihat kata-katanya aja Allah abadikan Alhamdulillah yang sudah yang telah membuat rasa sedih itu Azhab. yang sudah membuat pergi itu minggat hazannya itu Makanya Ibnu Qayyim bilang, hazan itu, sedih itu, itu tentara Allah. Sedih itu tentara Allah. Makanya Allah bilang, walillahi junudu samawati wal waktu Allah bilang di Al-Fatah. Al ya. Hualadzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Sakinah itu tentara Allah. Hazan juga, sedih juga, tentara Allah juga. Orang mukmin Allah kasih, Allah kirim tentaranya, tentara berupa apa? Sakina. Tapi kalau orang bermaksiat Allah kirim apa? Hazan. Allah kirim sedih. Kenapa Allah kirim sedih ke hati orang-orang beriman juga? Karena sedang maksiat waktu itu mungkin dia. Ketika dia sedih, akhirnya dia ingat Allah. Jadi, sakinah yang datang. Hazannya pergi, sakinah ada datang. Jadi tentara Allah semua itu. Karena ya Allah bisa bikin tentara namanya Hazan namanya Sakinah. Itulah Allah. Allah kasih tahu. Mau tahu ini gak dikasih Quran. Ya, jadi mereka penghuni surga kita semua akan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang sudah menghilangkan rasa sedih. Wa inna inna rabbana laghafurun syakur. Apa artinya? Allah tuh syakur, syakur tuh ya suka betul membalas kebaikan hamba itu Allah. Satu lagi, Alladhi ahlana dar al muqamati min fadlihi, la yamasuna fiha nasabun. Nah ini tadi, nasab yang tadi diserat apa? Hah, nasab tadi diserat apa? Eh lupa lagi. Eh fokuslah. Eh ini Fatir yang sekarang yang tadi. Lah fokus makanya ini baru kena sulenya. Apa namanya Medan? Asahan. Asahan. Udah bingung fokus fokus. Ya oke tadi kan tadi Allah bilang lama haus kemudian nasab. Ya ini Allah bilang ini. Surga itu apa? Nah, lanjut terjemahannya dulu deh. Jadi Allah sudah halalkan ahlana. Allah halalkan itu. Halal. halal, halal, halal. Dadan, ini markas halal buat jualan. Misalnya gitu kan? Ha. Ula, langsung dadan buka lapak, bos. Di mana Ustaz? Pohon ceri. yang boleh, halal. Jadi Allah biasa tuh halalkan kitanya Alladhi ahallana darul Muqamati min fadlihi Antum tahu nanti kalau kalian pergi berangkat umroh, haji, masuklah ke kebun kurma, di situ ada pasar kurma coklat. Nanti kata si tukang jualnya halal, halal, halal. Wih, itu orang Indonesia senot Coklat dicobain satu. Wih, kalau antum kantong pula nanti kan. Halal, coba-coba tuh halal. Allah bilang, Allah bilang, ini halal, ini ruangan, itu dipakai oleh siapapun juga yang kemar. Subhanallah, itu berasa macam di dalam akuarium. Orang di luar panas, kita dalam berasa. kebayang kan, Allah bilang, ini halal ini ruangan ini ini dipakai oleh siapapun juga yang ke markas. subhanallah itu berasa macam di dalam akuarium. Orang di luar panas kita dalam berasih, dingin. kan, darul Allah halalkan. Udah dihilangkan rasa sedihnya, dihalalkan pula pakai tempatnya. Coba nanti kita bikin kulkas di situ kan, Jun? Di situ ada pokari es, bekari dingin, ada mijon dingin. Ada. kalau saya bilang itu halal buat siapapun. Wah, subhanallah itu. Mampir bos. Cuman nggak enaknya nanti pasti ada yang kunci. Ustaz. Nanti anak-anak minum dikunci aja lah. Eh, giliran kita halalkan lah tuh pula yang sedih sama anak-anak. Biarkan aja lah. kayak wifi. udah halal pusing pula lihat warga. Iya, besok surga ndak ada cerita. Allah bilang halal, pokoknya apa aja halal. daral muqamati min fadli. Ini semua karunia. Bukan karena kita dulu orang baik. Karena memang Allah itu maha baik. Lanjut. La yamassuna fiha nasabun Nah nasab itu letih, lelah Tidak ada nasab di surga Jadi ini lah pegel misalnya Di surga gak ada pegel-pegel Ngapain pijen? Gak ada rasa sakit Jangan kena rasa sakit Kabur dari istri saja tidak ada ngumpul-ngumpul dari istri Gimana? nggak ada, ada belajar bekam, ya? Bayangin ya di surga itu makanya ada ada ibu-ibu ngomong ke Syarif, Syekh boleh nggak nanti di surga apa istri suami saya cuma saya aja satu-satunya kata Syarif, kau bikin sengsara di dunia di surga pun kau mau bikin dia sengsara juga, <laughs> ya kan cowok itu ya satu aja cowok itu dikasih istri dikasih ahwat senang. Cewek dikasih apa? Duit senang. Udah dua aja. Makanya nanti katalog surga itu cowok masuk surga bidadari. Cewek masuk surga panci. <laughs> ya, dua aja katalognya kan? Coba cowok sekarang istri suami nyari duit buat siapa? Tri, buat siapa? <laughs> buat istri kan? Coba ya, suami nyari duit buat istri. Istri duitnya mau diapain? Belanja. Belanja. dia keluar rumah lagi. Ya kan kejar-kejaran. Ente cari duit, kasih dia. Dia cari duit, masa suruh samping ente terus? Biarlah dia belanja. Tapi di surga karena istri antum gak cuma satu. Makanya dalam hadis Nasai disebutkan. Kalau ada istri yang suka marahin suaminya di dunia, nanti yang, yang istrinya yang di surga itu bilang, mampuslah kau, mampus bahasa hadisnya qatala killah mampuslah kau mampus saja sebentar aja di dunia nanti di surga sama kami gitu. Oke okay, kalau ada istri-istri galak bacakan aja hadis itu. Ustaz mana hadisnya Ustaz? Nanti lihat aja di Google. Oke okay, enggak boleh bilang ke istri jangan suka marah-marahin suami. Tapi suami saya Ustaz enggak ngomong-ngomong bilang Rasulullah enggak pernah berangkat jihad ngomong satu kecuali Tabuk. Tentu ngomong aja gitu ya Mas. Siapa suruh izin-izin? Nggak ada cerita izin-izin. Kasih tahu. Ya, kasih tahu tuh malam-malam. Ada hadisnya ngasih tahunya begini. Waktu malam itu, Rasulullah jatahnya Aisyah. Ya, jatahnya Aisyah. Rasulullah izinnya begini. Boleh nggak kalau saya bersama Tuhanku? Nah, itu izin tuh ngomong ke Aisyah. Karena jatah malamnya. Tapi kalau siang-siang pergi, pergi aja lah. Bilang Rasulullah nggak ada berangkat ke badar ngomong. Uhud nggak ngomong. Kecuali ke perang. Perang tabuk. Eh, antum punya dalil mah enak. Ngomong kalau ngomong kalau pergi ngomong dong. Ngapain ngomong? Antum ketahuan nanti susah antum. Ya. Hah? <to eat> <raw> Allah Akbar. Coba ya. Jadi era Rasulullah itu minta izin waktu mau malam hari itu mau sholat tahajud. Izinkan, izinkan aku bersama dengan Tuhan hadis tentang apa Ali Imran Ali Imran yang 10 11 ayat terakhir subhanallah jadi Rasulullah itu izin-izinnya bukan waktu buktinya waktu Nabi ke kuburan Baki malam itu Nabi nggak izin ini istri harus ngomong dong bilang Nabi ke Baki aja nggak om. itu bikin Aisyah cemburu bolak-balik bolak-balik Nabi malam itu kan bolak-balik Nabi Enggak karu-karuan itu rasanya. Tiba-tiba keluar, mulai Aisyah semburu. Kemana? Ke kuburan. Coba aja antum. Malam panik lihat HP, lihat HP. Antum keluar di ternyata ke makam sebelah. Kayak ya. Pak Edi. Habis kemana? Bi? Itu ke kuburan. Pulang. Ya. Itulah makanya belajar kita agama. Jadi nggak ada ngapain antum tuh repot, bikin repot sendiri. Pergi-pergi aja. Ya, ke masjid kayak apa kayak ya, walau jangan belok-belok itu masalah, belok-belok itu mas, ya, nah, belok dari kuda katanya mau berkuda, pas sois, sampai ke kuda tidak ada pula dia, <laughs> maka, nanti <laughs> <tuh. tuh>. ditanya lagi dari mana ziarah kubur, ya, tahu nggak abah itu dulu, tapi berkali-kali nemenin abah waktu kecil, ziarah kubur tuh malam-malam. Ya, kami mampir di masjid, abah nyalain mobilnya, lampunya, ziarah ya, aja kubur. Apa ya, Rasulullah ziarah kubur malam-malam. Coba aja untuk nanti habis pulang, mampirlah ke kuburan mana kan? <laughs> Coba aja. Ya, kalau nggak diganggu, Alhamdulillah lah ya. Pulang-pulang, kok bawa pocong? Ya. Terserah lah ya. Yud, mau ziarah kubur? Nah, ya, lakukanlah. Ada sunnahnya ziarah kubur malam-malam. <tik> Hah? Jadi gimana? Diparakan ada kuburan. jadi kata Allah, Allah halalkan surga itu di dalam surga ya yamasuna fiha nasab. Tidak ada rasa rasa lelah sedikit pun tak ada. Ya, Bu Abdurrahman antum mau berangkat berangkatlah. Seperti antum ke masjid, berangkat aja. Ya, nanti ditelepon kalau disuruh pulang, pulang. Tapi tidak usah repot nanti izin sana izin. Bilang saya ajarin ya, kalau ditanya harus izin, dibilang harus izin, bilang. Ya, Rasulullah berangkat jihad, tidak ada dikasih tahu, kecuali kemana? Tabuk, seribu kilo. Mah. Ya, Jogja itu masih 500 kilo. Jadi Ini tidak usah izin lah, kalau Papua baru ngomong ya. <junly> Kenapa ini cocok? Kenapa ini? Anda gak pernah ngomong Ustaz. Ya, baguslah. Ya, tapi kalau mau sholat tahajud ngomong ya karena jatahnya malam itu jatahnya siapa Aisyah nah, harus ngomong lah ya jangan antum keluar rumah nggak ngomong-ngomong ternyata pergi ke sebelah kenapa senyum-senyum Jin oke nasabun itu lelah yang kedua wala yamasuna fiha lugub apa arti lugub apa arti lugub Dadan? istirahat ya apa arti lugub? Hmm? Nasab apa di situ? Nasabnya apa tadi? Nasab lelah, lugub lelah juga. Huh? Letih. Dua-duanya enggak ada. Lelah dan lesu. Emang bedanya apa lelah sama lesu? Hmm? Kenapa? Kalau nasab itu lelah habis bekerja. lugub apa? Kalau nasab itu lelah kayak habis kerja apa rodi kalau lugub itu yang lelahnya gara-gara mikir gara-gara apa gara-gara apa kalau orang lelah yang yang satu fisiknya kayak habis macul itu nasab tapi kalau lugup itu lelahnya habis lesu Lelesu. ya lesu lah terserahlah ya <laughs> terserahlah dadan biarin aja lah biarin aja lah dadan jadi subhanallah jadi Allah terangin dua-duanya biar kita paham lelahnya antum bawa motor dengan lelahnya antum mikir lelahnya antum apa ditanya-tanya abi dari mana kok pulangnya malam biasanya kan jam 11 udah pulang ini kok jam satu wah itu likonya panjang. Tadi katanya di grup rumah likonya udah selesai jam 9. Nah, tambah pusing tuh <laughs> nah, itu kan. Nah, itu lugu gitu ya. Lelahnya lelah bagian itu. Ya. Apa? Lesu. Hajar. ya pokoknya itulah ya. Jadi dua-dua lelah itu kata Allah enggak ada di surga. Subhanallah enak kan? Makanya heh. Kalau begitu kita di dunia ini jika paham ayat Quran barusan yang At-Taubah kebalik At-Taubah. Jika paham ayat barusan, jadi rasa haus dalam jihad, kemudian capek lelah dalam jihad. Kesulitan dalam jihad, sulit nyari air misalnya kan? Sulit nyari tempat, sulit macam-macam, mahmasatun fi lillah Oke, okay, yang keempat apa? Dan. Tadi ada yang baca kan? Kok fatir lagi. Ah, ya udah, oke. Okay. Muas boleh baca. Ya. Ketirkan, ketirkan Allah, yang orang -orang Kemudian kufar. Jadi antum menapaki suatu tempat itu yang bikin orang kafir kesel itu pun pahala. Jadi bikin marah orang kafir itu apa? punya pahala sendiri. Mungkin sering-seringlah bikin orang kafir kesel mantum. Dia kesel antum langsung masuk penjara. Wah kacau lagi. <laughs> ya harus lah bersiasat. Makanya perang tabuk itu nusir tu birru'ab masih rata Jadi sebulan sebelum Rasulullah berangkat perang tabuk, itu orang-orang Romawi itu udah gemeter sebulan. Kan perjalanan dari Madinah ke mana? Ketabuk kan seribu kilo. Itu kurang lebih ditempuh sebulan. <geng> Mereka baru gerak dari Madinah belum sampai kan masih sebulan lagi nyampe kan? Itu orang-orang orang-orang apa? Romawi itu udah gemeter semua. Wah, mah Seperti dari 411 ke 212. Antum ngerasain enggak tuh? Gimana 411 menuju 212? Itu rapat kami di Azikro, rapat kami di hotel Subhanallah. Ya, ada lobi pula, lobi ini, lobi ini. Itu itu kata Nabi, nusir tu birrobi masih rata syahr. Jadi musuh itu dibikin takut, gemeter itu sebulan itu. Wah, habis kita, habis kita. Dua satu dua itu Israel waktu itu merasakan bagaimana apa orang-orang zalim itu merasakan. Ya tadilah, karena usah usaha itu kan semua udah rapat macam-macam kan rapat kumpul rapat kumpul di mana nih di, di, di apa di, mau dibatalin yang di Monas katanya mau dipindahin ke patung kuda dan seterusnya sebulan kan empat ke dua satu dua maka Rasulullah dapat itu ya belum pernah ada yang diberikan oleh Allah seperti itu tapi Rasulullah Allah berikan keistimewaan pasukan Romawi orang-orang kafir gemeterannya sebulan <laughs> belum nyampe udah gemeter gimana tuh Ya, jadi wala yatauna mautian kuffar. Jadi langkah kaki antum menapaki suatu tempat yang bikin orang kafir apa? Kesel ya Itu pun nilainya amal sah Apalagi Apa berikutnya? Wala min nailan. bertemu dengan musuh bertemu musuh di medan perang pun oleh Allah Allah jadikan itu apa Illa kutibah lanjutkan sekiranya kaum Arab Badui itu tidak meninggalkan Nabi niscaya semua kekuatan mereka dicatat sebagai nah, ilah kutibah lahum bihi amalun salih hausnya Abu Muaz Imran Junaidi Lugas Haidar siapa lagi Mirza, Abu Abdurrahman, Yadi, Dadan, Tri. Siapa lagi? Sandy. Banyak betul Sandy. Ini yang, yang Sandy yang berapa? Hah? Oh ini yang Cisau. Ya dia habis ini kayaknya ada Pak Sandy, ada Pak Edi. Nah, coba ya. Jadi subhanallah lihat haus Allah jadi hausnya amal saleh. Lelahnya amal. amal apa lagi amal salehnya? Yusibuhum zama, kemudian nasabun, mahmasatun, kesulitan. Istriku di mana ya? Itu antum kira antum kira apa? Ant, itu dengar cerita Abu Khattab Jogja. Abu Khattab Jogja itu berangkat waktu ke Syam. Tujuh bulan kan? Kata beliau apa? Subhanallah, Omset istrinya naik dua atau tiga kali lipat waktu dia di Syam. Pulang normal lagi. Nih, antum itu. Dia yang cerita. Subhanallah ya. Jadi benar Quran itu. Kurang nggak benar salah. Dua atau tiga kali omsetnya naik waktu suaminya di negeri Syam. Itu bayangin coba. Jualan online doang. Pulang balik normal. Makanya orang kalau udah dapet itu, ya sudah ya udah berangkat-berangkat aja lah, jihad-jihad aja. Ngapain? Aduh, ustadz Ini lah amal soleh, bos. Kayak Abah itu yang namanya keluar rumah itu pasti umbilang bilang ke anak-anaknya, Abah lagi jihad. Udah selesai. Ini, Allah Itu belajar, soal Keluar-keluar aja. Nangis-nangis lah. Itu terus ngapain tak Tadi itu dipanggil, prit, Ngapain? Hantar dah. Hantar entar habis Hah, Makan aja susah. Ya kan muntah-muntah lah kalian. Warna warna pink. Siapa? Itulah mengapa tadrib itu. Ya, ini 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 atobat tuh ya kayak gini di isinya. Ujadian tum. cuman jangan inget kurang tuh bah doang bahaya tuh ya jadi semuanya semuanya ya, ya ayatnya kayak gini ay dari dulu nggak pernah berubah <tuh> tapi sulitnya antum yang ditinggalkan bagaimana bagaimana tapi karena mendengar cerita tadi kan teman kita berangkat ke syam omset istrinya jualan online dua tiga kali lipat naiknya pulang normal lagi mau coba dan nah, coba lah <tuh> Coba lah. Coba aja. Iya harus yakin lah, jangan tak yakin pula kan? Jangan motivasinya keuntungan. Oh iya, jangan motivasinya keuntungan. Tapi tadi ini semuanya amal saleh. Ya jadi bukan nggak ada nilainya amal saleh. Lihat Junaidi keluar dari lombok aja, sini, Cuman belum berani dia. Tapi alhamdulillah udah berani dia. Ya Allah lah Allah, Allah ganti nanti Ya yeah. <guluh> Oke okay, ya Jadi oleh Allah nanti dikumpulkan aja Amal solehnya apa aja Mahmasah kemudian ada tempat yang antum tapaki di situ, antum injak, yang bikin kesel musuh, kemudian antum menghadapi musuh. Itu semuanya apa? <tuh> Illa kutibalahum bihi amalun salih. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muhsinin. Karena semua itu perbuatan ih, eh, Ihsan Allah berikan Apa namanya Ya Allah catatlah Sebagai perbuatan ih Ihsan Oke yang kedua Surat yang sama Tapi kita balik Ke ayat sebelumnya Ayat 44 Ini surat yang sama Al-Tawbah Ini pernah kita sampaikan Waktu kita kajian di dalam لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي والله عليم بالمتقين Apa artinya? Orang beriman Allah akan izin untuk Nah, ini lihat. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan dikit-dikit izin. Afwan Ustaz izin izin. <tuk> 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 Allah bilang apa? Coba Lugas mau baca yang versi kemana? Abdurrahman coba baca versi antum dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti habis itu Lugas. <tuk> coba, antum bayangin. Coba bahasa Allah itu orang beriman itu nggak melayak dia minta enggak apa bahasanya. Nggak mungkin dia minta izin nggak ikut. Nggak mungkin minta izin nggak hadir. Nggak mungkin. Ini kan melebihi, ini doktrin ini melebihi TNI, bos. Coba antum nggak hadir. Uh, kalau antum jadi rat tentaranya Nabi Sulaiman, kata Sulaiman, mana hudhud, Tak sembelih nanti, coba bayangin antum. Baca aja cerita hudhud Nabi, Nabi Sulaiman bilang, mana hudhud kelihatan? Dia bilang hut-hut pasti nggak ada, bukan gitu. Kok nggak kelihatan? Jangan-jangan dia goib. Kalau sampai dia goib, kata Nabi Sulaiman, tak sembelih dia. Itu bayangin coba, punya komandan gitu. Mana Jun? Mana dia? Sembelih nanti. Wah. Wow. Antum tahu kalau antum kalau hidup di zaman sekarang sih mending. Antum coba hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf yang kemarin diceritain apa dengan Said bin Jubair itu. Tentu tahu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu, uff, sahabat Nabi yang dibunuh beliau itu ratusan. Tentu bayangin, yang dibunuh Hajjaj itu bukan orang kafir. Sahabat Nabi dibunuhnya, gara-gara dia taat sama siapa? Khalifah. Tapi yang uniknya waktu dia dikirim ke Irak. Orang Irak itu kan terkenal keras kan? Keras banget orang-orang Irak. Oh, dia bilang apa? Malam itu dia kumpulkan semua orang kaya. Kan udah terkenal, udah terdengar lama. Hajat bin Yusuf itu memang sadis. Dikit-dikit nah, sikat dia. Ya mungkin kayak dulu zamannya Pak Harto itu apa tentara apa? Mer Petrus. Petrus. Yang penyelamnya? Nah, itulah dia. Hajat itu malam waktu dia dikirim ke Irak jadi gubernur, dia kumpulkan seluruh konglomerat, seluruh orang kaya. Katanya dia gini, besok aneh lihat ada yang miskin, lupa ada semua kaya-kaya gue dor. <tum> Coba antum jadi orang kaya. Antum udah terkenal hebat. Mungkin kalau di, di Indonesia digituin, asik juga itu. Semua orang kaya besok ada orang miskin di lorong-lorong Baghdad di Kufah habis kalian, saya bunuh semuanya. Gimana kira-kira reaksi orang orang kaya? Langsung <tuk> oh, <untuk> semua ini <tuk> enak itu Pak. Ini udah nunggu dah Allah. Nah, mana hajat bin Yusufnya kan? Cuma ada yang berani. Antum ya kalau bahasa talib harus jago gulat. Antum jatuhin dulu lawannya. Dah terkenal Junaidi itu kayak bye Weh. <tuk> keliling dia di mana di Victor <laughs> <tuk> ya kan <tuk> yang Victor tuh tapi ya but ya ya, ya perlu lah yang gitu-gitu ya cuma satu-satunya itu nih dia coba di markas ini ada satu aja begitu ya Allah <tuk> siapa yang telat li kok isya enak di masjid <tuk> kunci pintu <tuk> alhamdulillah lah kami bawa pohon ceri. Serafil waktu di Pakistan. Jadi ada dokter Fadl Ilahi. Namanya siapa? Dokter Fadl Ilahi. Dosen Madinah. Cuma dia orang Pakistan. Nama abangnya Ihsan Ilahi Zahir. Yang meninggalnya itu bencinya sama Syiah. Itu memang musuh bebuyutan Syiah. Siapa namanya? Ihsan Ilahi Zahir. Cari aja itu banyak. Itu Syiah tuh gimana orang-orang Syiah itu mau mencari cara membunuh beliau Syekh Ihsan, Dr. Syekh Ihsan Ilahi Zahir Itu paling keren lah ya Anti syiah yang luar biasa Akhirnya apa Dia pidato Fas bunga di mimbarnya meledak tuh Syiah yang taruh bom Syahid beliau Langsung dikirim ke Saudi Kenapa Saudi minta Karena khawatir jasadnya nanti Dihabisin orang Syia. Orang Syia, sama orang syiah Orang syiah makam Aisyah aja Ibunda Aisyah dibaki itu dibongkar orang Syiah. Jahatnya mereka itu. Maka itu bacanya sejarah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu pun sama. Itu kuburan-kuburan mereka dibongkar semua saking bencinya orang-orang itu. Itulah kalau ya, itulah perjalanan sejarah. Kayak Ihsan Ilahi Zahir dibom meninggal beliau saat itu kemudian jasadnya diterbangkan ke Saudi dan tadi adiknya Dr. Fadl Ilahi itu jadi dosen di Madinah. Itu dokter Fadil Ilahi. Antum kalau di kelasnya, ya dosen udah, udah masuk kelas, yang di belakangnya kunci pintu. <laughs> kalau kita Ustadz Fadil ustaz, silakan, antum silakan ustaz masuk kunci pintu. Mau gitu? Ustaz duluan ustaz. Ustaznya kalau udah masuk di belakangnya nggak boleh ikut. Mau gitu? Nah ada lagi ustaz Fadil silakan, 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 tidak nah, masuk kelas ente. <laughs> Oh, kayak gitu di markas. Oh, siapa yang telat datang bisa aja kan? Cuma di bukan beliau. Itu pintu. Oh, kalau lumayan boleh pulang. Iya, tidak dapat ayat Quran. Subhanallah. Jadi banyak cerita. Ada lagi abul Kalam, Abu Tayyib, Abu Tayyib yang di, di, di India. Itu orang yang terkenal banget dengan paling tepat kok sama waktu. Oke, Abah itu yang subhanallah. Antum lihat, kalau Abah dulu di sini mau kok sore itu hadir. Itu Abah. Oke, Israel pengen lah ini niru-niru Abah dikit. Ya, tepat waktu Atau ya kalau bisa semal mungkin Ya bismillah lah Kenapa? Karena ada semua cerita di Quran Jadi barusan apa? Bah, harusnya apa bah, orang-orang yang beriman pada Allah pada Rasulnya tidak minta izin untuk tidak ikut jihad. Oke lugas coba versi lugas. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin padamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta -ha dan diri mereka. <mali> nah, coba dengan harta dan diri mereka. Tidak mungkin dia minta izin itu kalau terjemahan kemenak ya kalau terjemahan tafsir ya Abdul Rahman? Tidak mungkin juga. Tidak akan minta izin untuk absen, tidak ikut jihad harta dan juga jihad nyawa. Ya doktrinnya ini perlulah. Kalau nggak mau doktrin begini ya ya berimanlah sama Quran. <tuh> Ada dikit donasi buka apa donasi gitu kan atau buat jihad, Oh Bismillah ikut serta buat Palestina, ayo bismillah, buat mana Syam, buat Uyghur, buat mana lagi? Gak ada absen. Abah subhanallah. Pantang aja untuk jihad untuk mujahid, langsung dia orang pertama. Tapi nah, memang resikonya besar. Dicurigai lah dia apa-apa kan nah, tapi apa? Allah bilang apa? Tidak pantas, tidak mungkin, tidak Ya, akan. tidak akan minta izin kalau memang serius beriman pada Allah dan hari akhir untuk absen nggak ikut jihad, absen nggak ikut jihad harta dan jihad nyawa. Kenapa? Lanjut. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Satu lagi. Sesungguhnya yang akan meminta izin adalah orang-orang yang tidak beriman. Coba, nggak beriman itu apa namanya? Benar. Enggak beri benda apa namanya? Mau izin lagi, izin ustaz. Like. <laughs> Hah, mau? Ya janganlah. Kan udah dengar tadi kisah Ka'ab bin Malik. Ya, ya yang minta izin tuh ya yang ini. Tapi kan ustaz bukan nabi. Ya iya memang ustaz bukan nabi. Kalau kita beriman, siapa lagi yang mewarisi para ambiya? Para rasul siapa pewarisnya? Oke, Israfil mencoba untuk ya bismillah. Israfil ya nggak masalah lah urusan antum lah ya mau nggak ikut mau ikut kan. Tapi kalau orang faham Quran, ini kan atau bah juga. Yang minta izin itu satu yang tidak beriman. Tidak beriman itu artinya apa? Tidak beriman itu artinya apa? Lagi kalau Rasulullah bilang nggak beriman orang ini, ya kafir lah dia. Tapi kan Allah nggak ngomong gitu. Allah menggunakan bahasa orang yang orang yang minta, hanya orang yang minta izin padamu itulah orang-orang yang nggak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari. Cuman mereka-mereka yang gak beriman pada Allah dan hari akhir lah yang mau minta izin terus. Apalagi siapa lagi yang nggak yang minta izin absen? siapa lagi selain mereka yang nggak beriman dan tim mereka ragu-ragu mm -mm. mereka kalau <laughs> yang pelin pelan ah, aduh ini udah udah telat nggak ya kayaknya aduh nggak eh, usah lah udah datang datang aja lah untuk baca tentang tabuk yang diantara yang datangnya agak terlambat Abu al Ghifari. Dia coba ikut kafilah dagang, mampir, pindah lagi naik onta ini, pindah lagi. Yang penting sampai. Abu zar. Dia nggak punya, tapi keinginan itu adalah abid. Ahli ibadah, sahabat yang keren. Kayak kita lah pergi ke Gunung Bundar, ada yang datangnya malam misalnya kan. Ya dia dia memang memang ya bismillah lah. Setafun, set afon kami tadi naik motor hujan-hujan ya bismillah nggak ada masalah yang naik truk juga nggak masalah kan iya itulah dia kalau dia sudah mau paham Quran ya. beginilah beberapa ayat yang kita bisa baca jadi fahum <tuh> ya mereka ya terus ya pelin pelan makanya orang-orang munafik itu kadang bingung dia kebingungan gimana ya gimana ya kita nggak usah bingung mantepkan hati yakin kita bismillah ya insyaAllah semuanya Allah catat sebagai amal barakallahu fikum semuanya yang tadi berangkat ke sini mengorbankan segalanya keluarganya istrinya anaknya waktunya semuanya Insyaallah apa Allah catat sebagai amal Allah wa'alaikumsalam masih banyak tentunya tapi karena sudah malam kita cukupkan sudah satu jam ya sudah sejam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kedepannya masih tetap live. Live-nya ada yang lihat? Banyak. Dua tiga orang. Ya kalau memang hmm? di Facebook, di Facebook orang orang tua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Amen.